Halo selamat hari. Oke teman-teman, ini aku baru ada di depan hotel, baru bawa tamu tour. Tapi di Malioboro baru ada acara dan baru ramai banget teman-teman. Tak tunjukin Malioboro di malam ini seperti apa keperiannya. Oke, yuk ikuti ya. Oke teman-teman, ini kita menuju ke area Malioboro. Di depan sana, mulai dari tadi siang itu banyak banget apa ya, panggung-panggungnya teman-teman. Dan coba kita lihat nanti di sana ada panggung musik juga. Ada banyak titik kok panggung musiknya. Dan ini jajan-jajanannya teman-teman. Oke, kita lihat Malioboro di malam hari ini seperti apa. Oke, ini Malioboro nih. Meriah banget di malam hari ini. Penuh banget pengunjung. Tuh di sana juga ada panggung juga. Ini tepat ada di depan Mall Malioboro ya. Teman-teman, kadang teman-teman tak ajakin jalan ke arah mana ini? Arah tengah jalan lah. Jadi tengah jalan ini kalau pas malam hari itu ditutup dan free kendaraan bermotor. Tuh, sana ada acara. Wah. Benar-benar meriah nih. Dan tentunya di sebelah sini nih. Wih. Ada duduk-duduk nih mau menunggu perform yang ada di panggung ini nanti. Kayak meriah nih. Oke. Gondo Kusuman itu nama daerah sasar daerah dari Jogja ini. Oke, kita tonton tak ajakin lewat. Aku mau lewat depannya sana enggak enak tonton. Kita lewat trotoar aja ya. Meskipun sebenarnya kita lewat situ pun enggak apa-apa sebenarnya, cuman enggak enak aja. Oke. Nih. Tuh. Ada permainan lighting-nya yang keren ini apa ya? Jogja ini setiap event itu habis setiap event itu permainan lighting-nya itu bikin candu kok. Oke teman, ya ini benar-benar padat nih, tuh pada duduk semua. Betul lah nanti kok kirim ke aku. Oh, lumayan ramai banget tonton caranya. Oke, sekali lagi para pengunjung bisa menikmati bakpia gratis. Dan tuh ada pembagian bakpia gratis teman-teman. Mantap. Yang belum bergaya dan boleh di share di sosmed kalian. Oh, itu ada promo bakpia seperti itu. Setelah itu, setelah foto-foto bisa menukarkan ini kemantren botol plastik salah satu daerah atau kecamatan yang ada di kawasan kota kawasan Malioboro ini juga. Meriah. Wah, benar-benar penuh. Tadi akses kita pakai EIS tadi untuk akses masuk ke hotel. Wah, bisa 1 jam lebih tadi. Benar-benar penuh tadi. Ini yuk, tuh ada lagi sini. Jadi setiap beberapa jangka itu ada panggung teman-teman. Dan ini udah mau perform nih kayaknya. Apa baru cek sound nih? Cukup meriah teman-teman. Tak wet ya. Oke, ini tampilan wetnya teman-teman. Itu depan udah mulai kayaknya musiknya. Woi, benar-benar full. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu vlog hari ini. Buat teman-teman yang mau tur ke Jogja, nanti bisa hubungi aku. Aku ada di bawah. Aku punya banyak bahan pilihan paket tur buat kalian. Ini vlog yang sangat singkat banget. Udah lama nggak bikin vlog juga, dan ini mungkin bisa jadi kayak apa ya? Ketinggalan. Pengisi buat teman-teman yang rindu dengan Jogja dan Malioboro. Oke. Mungkin sampai sini dulu. See you. Dadah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you. Dadah lagi.